jumpa lagi dengan Rico Gamers Gaming XD ya. Sekarang tutorial ya bagaimana cara mengganti nama di Loki Craft ya. Cara ganti nama di Loki Craft. Nah, sebelum itu kalian jangan tekan tombol subscribe ya dan juga tombol like. Share video ini biar semua orang tahu cara ganti nama di Loki Craft. Oke, ini caranya guys. Sebentar. Kan itu butuh yang namanya aplikasi Mix Explorer. Mix Explorer yang paling atas ini. Nah, itu dia. Kita pindahkan ke tempat kosong. Nah, seperti ini. Kita butuh bahan-bahan yaitu Mix Explorer. Ini kalau kalian download di Play Store ini nanti berbayar, kalian download aja di deskripsi. Ini aplikasinya, aku kasih link yang gratisan. Kita buka. Oke, tunggu ini sedikit lama. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, akhirnya kita bakalan scroll ke bawah dan klik games ya. Terus klik com.logicr. Klik dan klik Minecraft PE. Dan klik options. Klik editor yang paling atas. Nah, ini MP username-nya kita ganti jadi Rico XD. Setelah sih mau apa aja. Kita tekan tombol ini, klik ya, tombol kaset itu, bukan kaset sih, itu tombol KSF7 gitu loh. Kita sekarang buka lagi Loki Craft-nya. Nah, kalian tunggu saja. Oke, nah buka gameplay dan klik. Oke, nah sudah terganti guys. Kan itu jangan panjang-panjang namanya, nanti gak bisa deteksi. Oke, jadi begitu saja videonya. Kalau yang belum subscribe, kan tombol subscribe dan tombol like dan juga share dan tekan loncengnya di sebelah tombol subscribe itu ya. Ya, aduh, ada iklan lagi kan. Oke, sampai sini aja ya videonya. Sampai sini aja videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And bye!